Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Wali Kota Palembang Harno Joyo siap melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Palembang selama 2 pekan mulai April hingga 19 April 2021. Pemkot Palembang masih menunggu aturan teknis PPKM Mikro dari pemerintah provinsi. Itu surat Mendagri sudah disampaikan tadi, akan kita tetap ya, protokol kesehatan. Tetap kita akan seperti biasa, akan sesuai apa yang diperintahkan oleh ya instruksi dari pusat lah ya. Dari 17 kabupaten kota di Sumsel, Kota Palembang memiliki sebaran angka kasus positif COVID-19 tertinggi. Data Satgas COVID-19 Kota Palembang, dari 18 kecamatan, 9 zona kuning, 5 zona orange, dan 4 zona merah. Keempat daerah zona merah, antara lain kecamatan Ilir Barat 1, Sako, Sukarame, dan Ilir Timur 1. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.